Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kembali di channel Golok Sultan, pusatnya golok-golok berkualitas di Kabupaten Tasikmalaya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dadang Firdaus dan kawan saya. Kali ini kita akan mengadakan diskon promo ya, promo spesial akhir tahun. Kita akan bahas golok-goloknya yang dipromoin ya, diskon spesial akhir tahun. Tapi nggak promonya nggak beli satu gratis satu ya, itu khusus di Alfamart, kalau di kita nggak berlaku. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita merokok dulu. Oh ya, selamat Hari Natal bagi yang merayakan ya. Dan selamat ngopi. Selamat ngopi. Kali ini kita bahas dulu 5 ya Dan, karena sebetulnya masih banyak ya golok yang akan kita jadikan promo spesial akhir tahun. Tapi di video kali ini kita bahas 5 dulu ya, supaya kalau nanti ini laku semua, kita akan tambahin lagi yang lebih banyak. Nih goloknya ya, sarung snorkeling ya, handle tanduk bule. Kita bulena campuran kapal ini tuh, jadi ayah hideng-hidengan. Untuk yang pertama yang ini dulu ya, ini model apa Dan? Ya model melengkung-melengkung kia. Nah ini teh peragaan di tisu ya, ada sedikit noda ya karena ini baru saja dibersihkan, supaya walaupun beli dengan harga diskon tapi kualitas barang tetap barang normal ya, bukan barang jelek dijual pakai diskon ya. Enggak, ini barang bagus, itu mah pikir dan bahan pikir. Nih ya, ini untuk yang pertama model sembeli, lihat, bisa dilihat langsung ya. Oh, untuk bilahnya mirror polish ya, kinclong. Mengkilap ya semuanya tuh. Ini mungkin ukur dulu dah. Ini model naon ya? Model kitu ya, we. Da kitu mah hese. Heeh. Model kitu. Tenda ya, bisa dilihat tendanya bentuk ini ya. Ini akan kita ukur dulu supaya nanti kalau yang mau beli ya tahu gambarannya, bisa ada gambaran ya kalau mau beli yang mananya. Ini untuk panjang keseluruhan sarung sama handle kisaran 40 cm ya. Kalau bilahnya ini terbuat dari baja per biasa, bukan baja per wilis ya. Bilah panjang bila 23 cm lebih sedikit nggak apa-apa ya. Ini bilahnya. Untuk ketebalan bilah kayaknya ini akan cocok nih kalau dipakai. Ketebalan hanya 4 mili ya, ini cocok untuk sembelih kayaknya.
bagian terlebar 3,3, mungkin 3,3, 3,2 lah. Kalau di bawah cuma 2,5 cm. Panjang handle-nya 13 cm ya, 13 cm kurang sedikit lah. Untuk panjang sarung ini agak lumayan panjang ya perbedaannya antara sarung dengan bilah. Panjang sarung 28 cm. Untuk ketajaman nggak usah diragukan, ya. Ini standar ya, standar ketajaman di kita cuma ke kertas. Mungkin untuk ketajaman ini pasti tajam ya, nggak mungkin nggak tajam. Pasti lah. Dan basic kada kopi, ini kopinya rasa kertas. Ini ya, diusahakan sebuah bagian mata bilah terjajah ya, jangan sampai ada yang nyangkut ataupun ada yang licin. Ini ya. Semua bagian mata bilah terjajah ya, nggak ada yang nyangkut ataupun licin. Licin. Nih, tajam ya. Untuk harga mungkin ya, karena ini promo mungkin lah langsung aja nanti via WA ya. Yang jelas ini harga sangat murah ya, jauh dari harga standar di kita. Tapi untuk mengetahuinya bisa langsung WA aja. Yang selanjutnya dan yang bahas itu tuh ya, macan itu nih macan. Coba ini sebenarnya dibikin mirror polish ya, tapi karena bahan ini terbuat nih, lihat, untuk bahan dari kikir ya, jadi ada bekas-bekas kikir nih. Nah, sengaja nggak dibuang supaya kelihatan ya keasliannya. Soalnya kalau biasanya yang pengen dari bahan dari kikir, kalau dibikin mirror polish itu nggak kelihatan keasliannya ya. Kalau dibikin semua dibikin mirror polish. Bisa saja bahan menggunakan baja per biasa, tapi dibilang baja kikir gitu. Kalau di kita nggak gitu ya. Ini asli ya baja kikir nih. Bisa dilihat nih, ada bekas-bekas kikirnya nih. Ini kan nih, jelas. Jadi supaya terlihat aslinya ya. Ya. Untuk spesifikasi mungkin dan bahas dan nih, kalau kayaknya kalau dipakai tebas ini enak nih, asal jangan dipakai tebas tiang listrik aja sama paku ya, soalnya kan kalau golok bukan fungsinya ya kalau ke paku. Tanya agak lucu gitu, lihat-lihat postingan yang barusan juga lihat postingan, ada yang cari golok dengan harga 200.000 pengen dipakai putus-putus paku. Emang golok fungsinya untuk paku bukan gitu. Jadi beli yang realistis aja lah, jangan yang neko-neko. Cerepet ya. 31 panjang gelas apa ada? Panjang bilah keseluruhan 31 ya. Untuk lima mili lebihnya, lebih. Untuk ketebalan itu 5 mili, bisa mungkin lebih ya kalau diukur pakai jang kasro. Soalnya beratnya juga enak ini kalau untuk tebas. Lebar 3 cm. Lebar di bawah 3 cm, bagian terlebar berapa dan 3,5 ya? 3,5. Bagian terlebar 3,5 cm.
Henda ukiran macan ya, tanduk juga nih. Ini harga jelas-jelas jauh dari harga normal karena lagi ada event juga ya, promosi. 14,5. Panjang Henda 14,5 ya. Silakan kalau yang mau tinggal di order aja. Ini promo ya, promo yang berlaku untuk produk di kita ya. Jangan percaya kalau ada produk kita dipromoin beli satu gratis satu ya, by get one free. Itu untuk nggak mungkin lah. Kita nggak akan ngadain promo gituan. Soalnya takut rawan juga akan kesempatan bagi oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan. Ketajaman. Tuh ketajaman jelas, pasti tajam. Kayaknya untuk tebas ini cocok nih. Soalnya agak alot juga ya, untuk bahannya agak nondan, keras ya. Keras. Enggak keras ini. Tuh penampakan keseluruhannya kinclong, mentok, apa nama baheno, bohai. Ya. Henda juga terlihatnya kelihatan sangat garang ya untuk yang ini. Ini kalau harga normal mungkin bisa nyampe 750.000 karena ini ada promo ya, jauh lah, jauh-jauh turunnya. Makanya kalau pengen tahu ya bisa langsung di WA aja. Yang selanjutnya ini nih, ini model Persia kalau nggak salah. Ini ya, ada noda ini dikit, soalnya tadi habis dibersihkan ya. Jadi meskipun ada debu, kelihatan, pasti kelihatan ya. Nih ya, ini nih baru dibersihkan ya. Kan kok nggak nempel nih, ini baru dibersihkan ya, belum dipaten juga. Karena kita adain promo tuh barang-barang baru juga ya, nggak barang bekas ya. Ini barang baru nih, kelihatan di handle-nya juga belum diapa-apain ya. Nih, ini untuk tampilan keseluruhan sangat garang ya, cocok ini kalau untuk sorenan ataupun dipakai sembeli. Cocok ini ya. Untuk spesifikasinya kita bahas ya. Agak panjang kalau yang ini, kisaran nih panjang keseluruhannya juga nyampe 10 ya, 50 cm lah kurang lebih ya. Henda tanduk bukan kayu ya. Ini tanduk kombinasi antara bule sana sama bule sebelah barat ya, jadi hitam campur putih. Panjang keseluruhan dan tetap sabra ayat 50. Yang tadi ya maaf, yang macan kelewat, panjang keseluruhannya 50 cm. 50 ya. Ini sangat bening, kayu sono ya, sono keling. Coba dan yang ini kan. Tadi yang ini juga panjang keseluruhan 50 cm ya, untuk panjang bilah. Kita coba ukur ini untuk panjang bilahnya kisaran 31,5. Oh, powernya gel. Pang 6 isim tetap bawa itu. Ya, panjang keseluruhan 31 cm ya. Lebih dikit bonus untuk lebihnya. Untuk nih lebar lebar bilah, karena sering ada yang nanyain pengen lebarnya cuma 2 jari ya, dengan harga yang cukup murah nih. Ini lumayan, gak terlalu lebar kayaknya. Ada kalau 2 jari saya ya, gak 2 jari sampean. No, 2 jari ya.
Dua jari juga kurang ini. Kalau pengen yang nggak terlalu lebar ya, ini rekomendasinya. Tuh lebarnya kalau diukur secara satuan sentimeter ini 2,3 ya, 2,3 cm. Di atasnya 2,5 ya bagian terlebarnya. Untuk panjang handle kisaran 14,5 panjang handle-nya ya. Kisaran 14,5 untuk panjang sarung 37 ya, panjang sarung 37,5. Ketajaman seperti biasa kita tes ya. Nih. Oh. Tajam yang enggak ada yang nyangkut-nyangkut. Semua mata bila kita jajal sih. Keburu putus ya, tuh. Ini benar-benar tajam. Untuk yang spesial sarung kayu handle tanduk yang dibikin promosi akhir tahun sebenarnya ada 5 ya, tapi ngelihat durasi belum setengahnya juga udah ya kisaran berapa itu 16 menit ya. Nih, ini untuk yang dipromo ya. Nih. Selanjutnya kita bahas yang agak sultan tapi ada promo juga ya. Promo akhir tahun juga. Ini untuk yang kelas ya, kaum-kaum itu ya Dan ya. Kaum non Dan. Nih, untuk yang kelas sultan juga di kita di ada promo ya. Ini bohler K110 buat tanduk ya, buat tanduk kerbau. Aksesoris duralium dibikin seperti apa ini ya? Parahu lah ya. Tuh, jadi ada nyungcung gitu. Pantes katanya anak ukiran-ukiran macan hampir-hampir mirip dengan yang ini ya, cuma yang ini karena untuk kaum ya agak menengah ke bawah ya, ini jadi enggak ada aksesorisnya nih. Kalau ukiran hampir-hampir sama ya. Untuk yang ini kita belum pernah bahas ya. Ini juga sama nih, ada promo akhir tahun ya. Bilahan bohler dibikin mirror polish ya. Untuk panjang keseluruhan yang ini cuma 48,5 ya, 48,5 hampir 50. Bilahan seberapa Dan? 30? Iya. 34. Ya, untuk bilah pas ya, enggak kurang, enggak lebih 30 cm. Ya. Style kepak rawing kalau yang ini ya. Untuk lebar kayaknya ini lebih lebar nih, lebar dari bawah 3 cm. Di atas 3,5 lebih dan 3,7 3,8 lah. Oh yang ini ya. Untuk ketebalan sangat tebal, yang ini 5 mili lebih. Bohler ya K110, jangan disamakan dengan baja per ya. Yang sebenarnya yang beli itu kalau nanya harga ya kayak macan, tapi pas tahu harga kayak kucing ya Dan ya. Pas nanya kayak Gatot Kaca, pas udah tahu harga kayak kerupuk wayang kulit leles. Untuk panjang handle 16 cm ya, kurang 16 cm kurang. Untuk panjang sarung ya cuma 32. Panjang sarung 32,5. Nih, 32,5. Tajaman Dan teh.
Nih, ketajaman. Ah, nggak usah diragukan kalau kalau molor nggak usah diragukan ya tuh. Nih. Nih ya, ini goloknya tajam. Ya. Spesial tahun baru ini ada promo ya kalau yang ini. Dan selanjutnya Dan, bahas Dan. Oh, nah. Ah, iya dah. Iya, Dan. Entar dua iya ya de duaan lah merah dah rada suatan saeutik tapi di promo nah. Jadi kaum menengah. Geser ke paling dah. Orang ngerek ngarokok heula tuh mesradang ngeunah ngeunnya. Ya. Teh model bimbingan yang ada lengkungan-lengkungannya ya sudut sudut naon dah segitiga handle tanduk bule ada ukiran batiknya ya ukiran batik Jogja batik samping kan samping dengan kombinasi aksesoris duralium padat. Itu bahan apa sih teh? D2 dan mana bila baja modern ya D2 ya mun orang mau macok ya teh. Di darun bilik sabar senti ya 20 ya 0,5 30 senti bila sedikit spesialnya sembelihannya dan ya spesialis sembilan ya, agak ramping ya. Kalau dipakai tebas nggak bakal enak. Sebenarnya kalau untuk spesifikasi ya nanti kita bahas untuk mengenai. Ada 3 mili ya. 3 atau 4 ya? 3,5. 3 lah. 3 sampai 4 mili ya untuk ketebalan. Untuk lebar 2,8 dan efikasinya. Kalau yang atasnya 3,3 ada. Ini 3,3 untuk lebar atas, lebar bawahnya berapa ya lebar bawahnya? Berapa? 3 senti. 2,8. Ya, di kopian dulu biar enggak terlalu vibrator. Nggak ada reng-deng nih kan. Di kopian nilainya ah. Untuk panjang sarungnya ya dengekin dan dengekin ah. Tuh pantas ngopi Allah ahan 34,5. Ini dikarenakan hujannya, jadi syuting kita di dalam gudang agak sempit karena banyak tumpukan-tumpukan golok ya. Biasanya di belakang di tempat yang itu yang pertajaman. Ya, tajamnya dan ah. Tajamnya. Nih ada bega nyasar ke sini ya. Nanti kalau ada yang di bega pelakunya ini laporin aja ya. Ya bikin SKCK di Polres gak bisa soalnya ada data kriminal di Polresnya ya. Jadi kalau dia gak bisa bikin SKCK. Nih buat sembelih ya cocok. Gorok sapi oke, gorok unta oke. Ini 30 cm itu udah cukup ya kalau untuk gorok sapi pegang. Kisaran 1, berapa ton gitu lah. Ya. Ini mantap. 20 ekor sapi putus semua enggak perlu asa ya tinggal di gaskeun. Mun cek urang mah dijejarkeun. Ya. Betot tarik dibetot tak ditarik bebas gaya mah kumaha lawasna weh. Selanjutnya nupu bahas deui dan eta pulutan jengkolan ya D2 polos enggak ada ukir-ukiran ya hitam mulus. Kalau di kita D2 asli yang enggak neko-neko bahan lain disebut bahan yang berkelas gitu bening kinclong. Untuk bilahnya ada minyaknya harus diusap dulu sebentar. Isu
Kandai, kan di minyak kandai. Ya, ada kabut-kabut dikit dari bekas minyak itu, kalau nanti laku kita biasa kontrol di final check ya, dibikin pening lagi. Darun ini ke rekam. Panjang keseluruhan ya, keseluruhan. Oke, uang ukur lagi. Panjang bilah 30 cm. Pas. Ya, pas ya. Ini mau baca. Ya, mohon 30 cm ya. Oh, mohon maaf, sebentar di-cut. Ada itu, di-cut dulu. Model bantenan ini ya. Bilah bantenan, bukan kopak rawing. Lurus, lurus, sembelihan ya. Ini sebenarnya kalau kita bikin untuk tebas pakai D2 sebenarnya bisa, tapi agak sayang gitu kalau sekelas D2 dibikin golok tebas agak ya mubah lah kan itu nanti. 45 panjang keseluruhan teman. 45 cm ya panjang keseluruhan. Untuk tebalan. Oh, ada 5 mili lebar dari bawah 3 cm dari atas 3,5 untuk ketajaman. Bismika Allahumma'ah ya Bismika Amut. Ya, diusahakan semua bagian mata bilah terjajah ya, karena kalau ada yang nyangkut nanti takutnya pas mau urat putus ya kena mata bilah yang enggak tajam, kasihan itu sama hewannya. Jadi untuk pengasahan ya, semua mata bilah harus dipastikan tajam. Nih, goloknya. Pulau tanduk ya, jangan disamain sama pulau kayu atau baja per ya. Ini baja berkelas. Untuk ngebahas spek ya tadi, mohon maaf kepotong spesifikasi ya. Untuk soalnya ada yang bertanya, Kang, gimana untuk cara ngebedainnya spesifikasi tebas sama sembelih? Kita sebenarnya kalau ini versi saya ya, kalau nilai ya, kalau nilai golok untuk tebas atau sembelihnya sebenarnya di semua bagian prosesnya juga berbeda ya. Awal mula dari pembuatan dari nol juga kalau untuk spek tebas tuh berbeda, nggak sama ya. Terus untuk kalau yang berpatokan ke tebal bilah sebenarnya itu nggak terlalu berpengaruh sih, kalau ketebal bilah nggak terlalu ngepek ya, tapi sebenarnya ngaruhnya cuma dikit lah, tapi tidak berpengaruh, tidak terlalu, bukan tidak berpengaruh. Terus di bagian mata ya, di bagian mata bilah juga beda kalau untuk yang sembelih untuk yang tebas ada perbedaan sebenarnya. Tapi kalau dilihat di kamera bisa seperti sama-sama aja, tapi sebenarnya kalau untuk lihat kita langsung, lihat secara langsung ada perbedaannya. Mungkin nanti kita akan bahas ya untuk perbedaannya golok sembelih atau golok tebas. Mungkin ya kalau nanti agak waktunya agak senggang ya, kita akan coba bahas. Beres dan itu dibahas. Ya. Sebenarnya golok di kita masih banyak ya. Nih, diliatin dan gudang nih. Golok dari sini ujung ini di etalase golok semua ya, di dinding golok semua tuh. Sepen lagi deh. Etalase semua golok ya ini. Dari atas sampai bawah. Pabalatak. Pokoknya ada yang
perlu disampaikan. Dan sebentar ya, sebelum kita tutup video ini, ada yang perlu dibahas sedikit sebelum kita tutup videonya ya, mengenai kejadian hal kemarin yang bahas sedikit ya, mengenai kemarin kejadian yang terjadi di sosial media ya, yang tertipu. Sebenarnya orang itu yang tertipu tuh sudah komunikasi ya dengan saya ya kemarin di sosial media, tapi sayangnya dia tergoda dengan barang yang dia tanyakan ke saya tuh lebih bagus tuh, tapi tergoda dengan harga yang lebih murah. Yang kemarin dia nanya tuh goloknya seperti ini ya, bura buat handle tanduk hitam, kombinasi juga duralium, tapi cuman bilahnya baja perwilis ya. Dia sebenarnya sudah komunikasi dengan saya, nanya untuk harga jelas harga standar ya. Untuk harga standar yang bura kemarin saya kasih dengan harga standar, tapi mungkin karena dia tergoda untuk golok yang mana kemarin dia tuh buat tanduk, kalau nggak salah sih, yang pastinya tergoda harga ya. Barang sekelas buat tanduk bila bohler ke 110 dia tergoda dengan harga 450.000 ya. Sebenarnya itu harga yang gak mungkin masuk akal, soalnya untuk ke sekelas bilahnya aja gak bakalan dapat ya. Kalau untuk yang mentah gak bakalan dapat 450.000 ya untuk bohler. Setelah kejadian baru berkuar-kuar ya, makanya banyak yang lain ngebully sih, disebut nanti namanya dari mukwasnya namanya ngebullynya. Bully. Soalnya kalau yang udah paham ya akan golok, nggak bakal percaya itu golok. Jadi kita ambil hikmahnya aja ya untuk semua ya, semua yang baru ataupun yang udah berpengalaman beli golok ya. Jangan sampai tergoda ya dengan barang yang mewah, barang yang cukup wah, dengan harga yang ya nggak masuk akal soalnya kemarin. Dia tergoda hanya diiming-imingi golok buat tanduk bila bohler K110 ya. Sebenarnya itu harga nggak masuk akal. Jadi untuk para pembeli ya, pemula ataupun yang sudah senior, harap berhati-hati ya dalam transaksi. Sebenarnya kalau transaksi bisa saja ya, untuk pembayaran bayar di tempat bisa sebenarnya. Tapi kalau oknum-oknum yang begituan mungkin ya banyak alasan, tapi nggak semua yang tidak bisa COD itu oknum ya. Tapi ada juga yang ya orangnya benar-benar amanah tapi mungkin belum mengetahui untuk pembayaran COD ya, jadi bilangnya nggak bisa. Tapi kalau di kita meskipun dengan harga berapapun kita pastikan bisa ya untuk pembayaran COD, supaya hati tenang lah, nggak jadi beban pikiran ya Dan ya. Mungkin segitu mungkin untuk bahas yang kemarin, yang kejadian itu ya. Jangan sampai ada korban lagi ya. Sayang uang yang kita cari dengan susah payah, lapur, hanyut, nonde, dengan musnah hanya karena tergoda dengan golok mewah harga murah ya. Nanti selera bukan pecahan. Mudah-mudahan gak ada lagi korban, soalnya kejadian seperti itu juga sangat berpengaruh ya untuk para penjual, untuk para seller ataupun maker ya, itu sangat berpengaruh sih. Tapi kalau di kita insya Allah gak pernah, bukan insya Allah lagi, tapi saya bisa pastikan ya 100%
nggak ada yang gitu-gituan. Kalau di kita bisa, bisa lah, bisa saya usahakan untuk pembayaran bisa COD ya, supaya ya enak lah, enak aman juga ya. Mungkin untuk video kali ini cukupkan sekian ya. Jangan lupa yang kalau yang mau tahu harga tadi golok-golok yang kita diskon ya, langsung di WA aja ya. Kita nggak buka harga di sini, takutnya ngerusak harga, takut disangka ngerusak harga ya. Kita kalau harga via WA aja ya, yang pastinya murah jauh dari harga standar lah. Mungkin cukup sekian ya Dan, dikarenakan maju sore juga ya waktunya. Mungkin ada tambahan? Cukup, mungkin sekian ya. Buat kopi. Tambahannya jangan lupa ngopi ya biar fresh otaknya. Jangan lupa pakai ah. Soalnya mangen ah tuh pakai ah. Mungkin sekian ya, cukup mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika ada kata yang kurang berkenan ataupun kata-kata yang menyinggung ya, mohon dimaafkan. Mungkin jika kalian suka video ini jangan lupa pada like, comment, subscribe, dan share. Share juga ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalau kita bikin video tuh sampean yang pertama ngelihat. Soalnya kalau insya Allah kalau waktunya panjang senggang ya, kita akan terus bahas mengenai golok ya. Mungkin untuk pembahasan bisa di request juga untuk yang mau bahas soal apanya ya. Mungkin cukup sekian ya Dan ya. Saya Dadang Firdaus, kawan saya. Cepat terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa Dan? Salam bilah tajam.